Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syurafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa jama'in Amma badu Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Wah seru banget ya kita sudah berada di bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan salah satu anugerah terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dan sebuah kesempatan salah satu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa meraih sebanyak-banyaknya anugerah serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita akan berpuasa yang jumlah harinya antara lain adalah 29 atau 30 hari. Waktu pelaksanaannya adalah ketika matahari terbit di waktu fajar hingga petang. Di bulan Ramadan ini kita juga akan mendapatkan tantangan yaitu menahan lapar juga dahaga, juga menahan kesabaran karena hanya bisa melaksanakan ibadah puasa di rumah saja. Ibadah puasa memang memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kualitas puasa kita. Nah, maka dari itu puasa yang kita lakukan ini bukan sekedar menahan lapar juga dahaga ya teman-teman. Di bulan Ramadan ini ada juga loh yang namanya sholat tarawih atau sholat malam atau qiyamul layl yang waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat isya hingga menjelang waktu subuh. Hukum sholat tarawih ini sunnah ya teman-teman atau jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika tidak tidak apa-apa. Tapi, walaupun hukum sholat tarawih adalah sunnah, tapi sunnah ini sangat dianjurkan, loh, untuk dilakukan di bulan Ramadan, karena sholat tarawih hanya berlaku di bulan suci Ramadan saja. Nah, sekarang, teman-teman sudah tahu kan apa saja aktivitas yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, serta apa itu bulan Ramadan? Nah, saya pamit undur diri dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1443 Hijri ya. Mohon maaf lahir dan batin.